Salad buah ala Thai ala gue. Halo Bor, welcome back to my vlog. Kali ini gue lagi mau cooking. Gue mau bikin salad untuk berbuka puasa. Untuk bahan-bahannya itu di sini saya menggunakan anggur hijau, alpukat, salak, dan buah pir ya. Dan langkah pertama, potong dadu buah pir. Kupas buah alpukatnya ya Bor, seperti ini. Kenapa dinamakan salad ala Thai? Karena di sini gue bakal menggunakan mayonnaise dari Mama Suka Thousand Island yang pedes asem. Sesuai ciri khas negara gajah itu ya Bor, mereka suka banget yang asem-asem seperti tom yum. Dan ini penampakan alpukat yang saya kupas, cantik banget ya Bor, seksi. Setelah itu lanjut potong-potong buah alpukatnya sesuai selera ya. Selanjutnya jangan lupa cuci bersih buah anggur. Di sini buah anggurnya nggak aku potong-potong ya Bor, aku kasih satu biji seperti ini supaya lebih berasa dan lebih enak. Selanjutnya kupas snack fruitnya atau buah sisik ulernya atau buah saladnya, lalu potong-potong. Buahan terakhir yang aku tambahkan yaitu buah saladnya ya Bor. Berhubung waktu berbuka puasanya masih 3 jam lagi, di sini aku mau wrap saladnya ya Bor. Mau aku bungkus pakai plastik wrap supaya seperti mereka berada di dalam kulitnya. Lalu mau aku kulkasin. Tips dari gue ya Bor, setiap ada buahan sisa itu jika ditaruh di kulkas tetap akan menghitam atau menjadi layu jika kalian tidak wrap. Fungsi plastik wrap adalah supaya mereka seperti dikuliti lagi, lalu mereka akan tetap segar setelah kalian masukkan ke dalam kulkas. Sekarang saladnya mau aku kulkasin dulu supaya dingin dan makin segar saat aku makan di waktu berbuka puasa.
Dan 15 menit menjelang waktu berbuka puasa, saladnya aku keluarkan dari kulkas dan siap kita mayonesin. Di sini gue pakai mayones yang pedas asam dari Mama Suka Thousand Island. Supaya lebih berasa Thailand-Thailandnya ya Bor, karena ada asam-asam pedasnya. Terakhir, tambahkan kental manis sesuai selera ya Bor. Dan hola tara, ini dia salad buah sehat ala Thai yang cocok banget untuk berbuka puasa dan sahur Anda. Selamat mencoba resepnya ya Bor. Oke, thanks for watching. Jangan lupa supportnya dengan cara like video gue, beri komentar pendapat kalian, share ke teman-teman, dan untuk penonton baru jangan lupa subscribe. See you di next vlog. Bye-bye.